Semua nak duduk dalam majlis ilmu? Ya. Satu taman daripada taman-taman syurga? Ya. Amin. Eh, tak tahu nombor yang nampak. Amin punya belum. Tak nampak ke? Beginilah orang-orang dulu belajar. Ini kita dah ada lampu pun semua. Orang dulu pelita je, seorang sikit pelita. Okey dah, pakat tengoklah tepi alim. Zaman Imanawi mana ada elektrik? Tapi alim, dahsyat mereka. Zaman hari ni semua ada, handphone ada, tapi tak alim. Teruknya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah al-Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masalah. Masalah ni bukan penyakit. Masalah ialah perbahasan. Patutlah sang guru tidak menyombongkan diri kepada para pelajar, kata Imam Nawawi. Apa maksud patutlah? Seharusnya seorang guru itu tidak menyombongkan diri kepada para pelajar, tetapi bersikap lemah lembut dan rendah hati terhadap mereka. Telah banyak keterangan berkenaan dengan tawaduk. Rendah diri ni Arab kata apa? Tawaduk. Ta, waw, alif, dad, ain. Ta, waw, alif, dad, ain. Tawaduk. Rendah diri ni tawaduk. Telah banyak keterangan. Apa maksud keterangan? Penjelasan. Ayat Quran, hadis-hadis, penjelasan daripada para ulama berkenaan dengan tawaduk terhadap kebanyakan manusia. Maka bagaimana pula terhadap mereka ini yang seperti anak-anaknya? Anak-anaknya anak siapa? Murid. Salah. Guru. Anak-anak gurulah. Noh. Pelajar-pelajar ni macam anak-anak tok guru tu lah. Macam anak-anak tok guru tu. Faham tak? Jadi bila anak dia, lebih-lebih lagi lah dia kena lemah lembut, tawaduk dengan anak-anak murid tu. Maka bagaimana pula, kata Imam Nawawi, terhadap mereka ini yang seperti anak-anak dia, anak tok guru tu, di samping kesibukan mereka dengan Al-Quran. Hampa lah. Tengok ni Imam Nawawi sebut ni. Kumpulan yang mengaji Quran, pi kat tok guru, apa semua ni, ada daripada dulu kala lagi. Dan hak pergaulannya pada mereka dan keseringan mereka datang kepadanya. Apa maksud keseringan? Selalu. Sering tu maksud dia selalu. Tulis situ. Garis kat keseringan, tulis selalu. Tulis. Mana-mana perkataan yang susah yang ustaz sebut, garis perkataan yang susah tu, tulis. Apa maksud keseringan? Sering kan sering? Sering tu apa? Selalu. Saya sering ke rumahnya. Saya selalu ke rumahnya. Keseringan mereka datang kepadanya. Mereka tu siapa? Pelajar, anak murid. Datang kepadanya, kepada siapa? Guru. Sebabkan anak murid ni selalu pi kat tok guru tu, selalu jumpa dia, tiap-tiap hari jumpa dia. Nah, seelok-eloknya dia berlemah lembut dengan mereka. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tak sebut pun sallallahu alaihi wasallam. Bahawa baginda bersabda, linu, berlembut-lembutlah. Lin, lina, linu. Lin, lina, linu. Linu ni bermaksud dia fi'il amar, perbuatan. Kata kerja yang arahan. Kata kerja arahan. Macam makan. Ah ha, nampak. Itu Arab kalau kata makan dia kata kul. Makan. Kalau dua orang, kula. Kalau ramai, kulu. Kulu. Pi makan. Pi makan. Berlembutlah seorang, lin. Dua orang, lina. Kalau dia nak suruh ramai-ramai berlembut, dia kata? Linu. Linu. Ni Nabi sebut. Linu. Liman tu'allimuna waliman tata'allamuna min. Linu. Liman tu'allimuna
Berlembutlah kepada orang yang kamu mengajak. Waliman tata'allamuna minhu. Dan berlembutlah dengan orang yang kamu belajar. Tengok terjemahan dia muka surat 48. Tengok terjemahan dia muka surat 48. Bersikaplah lemah lembut kepada orang yang kamu ajar dan guru yang mengajar. Diriwayatkan daripada Abu Ayyub As-Sakhtiani. Abu Ayyub As-Sakhtiani salah seorang ulama besar dalam bidang tasawuf. Garis nama ulama tersebut Abu Ayyub As-Sakhtiani. Biasakan kamu menyebut dan mengenali para ulama-ulama besar. No? Kenai nama ulama-ulama besar ni supaya kamu tahu ni ulama tasawuf, ni ulama hadis, ulama sirah, ulama fiqah, ulama usul, ulama jarah wa ta'dil, ulama tarikh, ulama apa. Garis Abu Ayyub As-Sakhtiani ni ulama tasawuf. Ulama tasawuf, kibar ulama at-tasawuf. Patutlah orang yang alim meletakkan tanah di atas kepalanya kerana merendah diri terhadap Allah Azza wa Jal. Tengok. Dia kata orang alim ni kena tak tanah. Tak di kepala, di dahi dia. Supaya dia rasa rendah. Rendah diri. Supaya dia rasa tawaduk. Supaya dia tak rasa dia mulia. Kita nanti satu hari bila dah jadi alim, jadi masyhur, kena banyak rendah diri. Nah, jangan anggap kamu lebih mulia daripada orang yang keliling kamu. Jangan anggap hampa yang lebih banyak pahala daripada orang yang keliling hampa. Jangan anggap hampa yang paling alim di kalangan orang. Satu hari Nabi Musa ni ialah seorang rasul yang umat dia adalah yang kedua teramai di atas muka bumi Allah ni. Paling ramai siapa dia? Umat Nabi Muhammad paling ramai. Nabi Musa dia nombor dua paling ramai. Umat dia ramai, nanti di mahsyar ni sampai nampak satu bahagian tu di atas mahsyar ni ramai umat dia. Nabi Musa ni hebatlah, nombor dua. Dari segi ranking dia nombor tiga selepas Nabi Ibrahim. Cuma umat Nabi Ibrahim tak ramai sangat. Nabi Musa ni umat dia ramai. Semua rasul adalah orang alim. Semua rasul adalah orang tampan. Semua rasul adalah bersuara merdu. Semua rasul. Semua rasul adalah alim, semua rasul adalah tampan, semua rasul adalah bersuara merdu. Package lengkap. Package lengkap, no? Ha. Satu hari Nabi Musa dia berkhutbah, berpidato. Bila umat dia dengar dia pidato, dia kata dahsyat, kan? Dia punya percakapan dia dengan suara sedap dia, dengan fasih mulut dia. Waktu orang tanya dia, "Wahai Musa, sekarang ni di atas muka bumi ni adakah yang lebih alim daripada kamu di kalangan manusia?" Nabi Musa pun jawab, tak ada. Sebab rasul ni dia selalunya dia yang paling. Setiap rasul adalah manusia yang paling alim di kalangan umat dia. Setiap rasul adalah manusia yang paling alim di kalangan umat dia. Bila Nabi Musa bercakap apa semua, orang jadi takjub dengan kredit Nabi Musa apa semua. Umat dia tanya, wahai Nabi Allah Musa, ada tak yang orang yang lebih alim daripada kamu ni? Dia kata tak ada. Itu apa jadi? Siapa tahu? Apa jadi? Allah SWT Nabi Khidir. Pandai. Apa nama ni? Zul. Bukan Allah SWT cari Nabi Khidir. Betul dah jawapan tu. Tapi Allah Ta'ala tegur dia, wahai Musa, sesungguhnya di sana ada seorang lelaki lebih alim daripada kamu. Siap. Bila Allah Ta'ala kata ada orang lelaki lebih alim, maka Nabi Musa pun minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, boleh tak aku nak belajar? Dengar panggil Rasul, boleh tak nak belajar dengan dia? Allah Ta'ala kata boleh. Maka Nabi Musa pun siap-siapkan barang dia apa semua. Dia pun cari pembantu dia apa. Cerita tu panjang, kita tak ceritalah di sini. Nah, ha. Cumanya tadi tak cerita apa tau. Rendah diri tadi. Nah, okey, dah selesai. Tak mana? Masalah. Apa? Hendaklah. Patutlah. Patutlah pelajar. Okey, masalah.
Okay, kita baca masalah tu tiga baris, tiga perenggan tu itu cukup. Patutlah pelajar dididik secara beransur-ansur dengan adab-adab yang luhur dan perilaku yang baik, serta dilatih dirinya atas perkara-perkara kecil yang terpuji. Nombor satu, beransur-ansur. Nombor dua, puji dia kalau dia buat satu benda yang baik walaupun kecil. Ingatlah, bila kamu nak jadi guru, nak jadi murabbi satu hari nanti, ni Imam Nawawi ajak . Nombor satu, nak latih anak-anak murid, nak latih pelajar, jangan kalut-kalut. Jangan kalut-kalut. Latih sikit-sikit supaya anak didik kita tidak tinggal terus amal ibadah yang kita ajak tersebut. Contoh macam inilah, mudah macam ni. Macam apa mai sini kan? Macam apa mai di akademi? Kita puasa sunat tak? Ha? Kita ada puasa sunat tak? Ada. Puasa sunat tak ada lagi lah. Kan? Kita start puasa sunat sini kan, meh? Belum lagi. Pasal apa? Kan? Siapa ustaz tak buat semua tu? Ha? Kita ada ustaz ada wajibkan witir lagi kepada kamu semua. Belum lagi kan? Kita tak buat lagi. Okey, kita ada duha lagi. Start je duha. Duha ada dah. Nah, sepatutnya duha ada dah. Ustaz dah suruh dah buat dua rakaat kan? Ha, kena buat dah dua rakaat. Nah. Kita tak boleh nak paksa semua lagi kan? Kita buat sikit-sikit. Macam bulan 2 nanti kita akan start puasa. Kita akan start puasa sunat. Nah, sebab apa? Sebab Ramadan sudah dekat. Ingat Ramadan dah dekat. Ini bulan berapa dah ni? Bulan apa ni? Bukan, bulan Islam. Jamadil akhir. Ha? Dalam Safar Mawar akhir. Jamadil awal. Jamadil awal lah. Akhir Rejab, Syaban, Ramadan, betul. No? Bulan 5 kita akan puasa Ramadan 30 hari. Bulan 5 kita akan puasa Ramadan 30 hari. Nanti kalau siapa-siapa yang dah betul-betul matang akhlaknya, matang hafazannya, matang apa semua, ustaz akan hantar ke pedalaman Sabah untuk menjadi imam di lahutan-hutan di sana. Ada orang Islam lah yang tak ada ustaz di sana. No? Kita tak pergi hantar lah di tempat-tempat mewah, aircon masjid besar, jadi imam. Allahu Akbar. Habis dapat 2000 habis Ramadan. Hak tu kita tak mahu, tu seronok buat apa? Kan? Lambat-lambat ada orang pergi. Kan? Di Langkawi, imam di apa masjid-masjid besar di KL apa semua, imam Ramadan lah. Hak suara-suara sedap lah. Kan? Tapi kita hantar ke mana budak kita? Kita akan hantar di pedalaman Sabah. No? Jadi pendakwah betul. Hak tu baru berdakwah. No? Pergi di sana tapi ada orang ambil lah. Naik ke peterbang lah. No? Naik peterbang. Lepas tu di sana ada orang ambil. Lepas tu dia akan bawa pergi, dia akan bahagi lah. Kan? Contoh, Rifai, kamu akan pergi ke kampung Sepulut. Okay, Aidil, kamu akan dihantar ke perkampungan orang apa di apa Noti Nanduk. Contoh dalam tak ada elektrik. Aidil, tak ada elektrik. Kalau lepas berkenan nak buat menantu ke apa, duduk sana lah Aidil. Kan? Duduk sana terus. Fizullah, okey. Kita bawa pi mana sekian-sekian. Cok. Yang tu baru jadi pendakwah betul. Baru jadi pendakwah. Nah. Okey, tajuk apa tadi? Hendaklah guru yang pertama dia nak latih ibadah anak-anak murid dia, jangan banyak terus. Ustaz ada ziarah satu maktafis. Budak-budak dia baru masuk. Ustaz tu ambil baru masuk. Bangun ke 4. Lepas tu apa nama ni, tahajud 8 rakaat. Masuk terus bangun ke 4, tahajud 8 rakaat. Tengok jadual dia, lepas tu esok duha 8 rakaat. Hari pertama duha 8 terus. Kan? Lepas sebulan habis. Kan? Habis budak-budak tak ada, budak-budak tak larat. Budak tak mau. Kan? Jangan terus banyak macam tu. Tak biasa. No? Orang tak biasa.
manusia tak boleh, dia tak biasa banyak. Satu, Imam Nawawi ajak beransur-ansur. Yang kedua apa? Yang kedua, puji dia atas perkara-perkara kecil yang dilakukan oleh budak tu. Puji dia, no? Bukan puji nak bagi dia biasa seronok dengan pujian. Kita puji dia supaya kita hargai benda kecil yang dia buat, no? Ha, tu guru. Guru dia kena hargai. Pelan sikit, pelan sikit. Nabil, Nabil Syamsuri Adha, slow sikit. Kalau tak mau dengar, slow. Slow sembang. Budak nak ngaji. Hendaklah guru membiasakan untuk memelihara diri dalam semua urusan yang batin dan terang, di samping mendorongnya dengan perkataan dan perbuatan yang berulang kali untuk menunjukkan keikhlasan dan berlaku benar, serta memiliki niat yang baik serta memperhatikan Allah pada setiap saat. Nah, guru membiasakan untuk melihara diri dan semua urusan yang batin dan terang, di samping mendorongnya untuk dengan perkataan dan perbuatan. Ini kita dah tanya kali dah. Hendaklah guru memberitahukan kepada pelajar bahawa dengan sebab itu terbukalah cahaya makrifat di atasnya, dadanya menjadi lapang, memancar dari hatinya sumber-sumber hikmah dan pengetahuan. Allah akan memberikan barakah pada ilmu dan perbuatannya, dan memberikan petunjuk pada setiap perbuatannya dan perkataannya. Jadi guru kena bagi tahu kepada para pelajar semua bahawa bila kita jaga hubungan dengan Allah SWT, hati kita akan bersih. Dia akan ada cahaya. Ada? Ada cahaya. Setiap orang ada cahaya. Setiap manusia ada cahaya. Manusia biasa macam ustaz dan kita semua, kita tak boleh tengok cahaya tu. Nah, Allah Subhanahu Taala boleh tengok cahaya tersebut. Para malaikat boleh melihat cahaya tersebut. Ingat, tiap-tiap orang ada cahaya. Kadang-kadang ilmu yang barakah yang duk ada dekat dia jadi cahaya. Kadang-kadang iman yang ada dekat dia jadi cahaya. Kadang-kadang ibadah yang ada dekat dia jadi cahaya. Kadang-kadang iman yang hubungan baik dia dengan Allah tu jadi cahaya dalam diri dia. Cahaya itulah yang nak membuatkan dia nak tahu banyak dan nak kenal banyak Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Nah. Jadi cahaya itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memancar-mancar daripada hati dia. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan keberkatan dan petunjuk pada setiap perbuatan dan perkataan dia. Dia nak buat apa pun Allah Taala pandu. Hidup kita ni ialah membuat pilihan. Ingat, erti hidup ialah pada membuat pilihan. Kita bangun tidur, daripada bangkit tidur kita buat pilihan nak bangkit pukul berapa. Wadang gerak pukul 5, tapi kita boleh bangun pukul 5 boleh, 5.10 boleh, 5.30 boleh, pukul 7 boleh bangun sembahyang subuh. Kan kita yang buat pilihan. Hidup ialah pada membuat pilihan. Noh? Hidup pada membuat pilihan. Siapa buat pilihan? Kita buat pilihan. Tetapi siapa yang hati dia terang, hati dia bersih, cahayanya terang, maka dia selalu akan dipimpin oleh Allah SWT. Macam mana? Bila dia nak buat pilihan kan, Allah SWT bantu dia untuk pilih buat benda baik. Hidup ni adalah pada buat pilihan. Kita nak masuk bilik air, kita yang buat pilihan nak langkah kaki kanan ataupun kaki kiri. Tak ada siapa boleh paksa kita. Kalau Allah selalu bagi kat kita apa nama ni, hidayah, pimpin kita, yang Imam Nawawi kata, siapa yang hati dia bersih, ada cahaya, Allah Taala selalu bagi, Allah Taala selalu pimpin perkataan dia dan juga perbuatan dia. Perkataan dia dan perbuatan dia. Bila nak masuk bilik air, kita yang pilih nak masuk kaki kanan ke kaki kiri. Kaki kiri. Kalau orang yang sentiasa Allah Taala pandu, Allah Taala akan peringat dia. Dua langkah lagi dia nak sampai belak yang seolah-olah Allah Ta'ala buat macam ni kat belakang dia. Kaki kiri. Kaki kiri. Maka dia ingat waktu tu dia kaki kiri. Dan setiap kali sebelum dia langkah, dia akan baca Allah Ta'ala macam sebut kat dia, seolah-olah Allah Ta'ala sebut kat dia, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia pun sebut. Tengok. Dan bila dia nak mandi, dia nak apa, dia nak ambil sembahyang, bila dia keluar daripada tandas, dia keluar ke kanan, dia baca habis, keluar daripada tandas, dia baca alhamdulillah allazi
Azhaba anil adha wa'afani. Seolah-olah pada setiap pergerakan dia, Allah Ta'ala tepuk belakang dia, bagi tahu kat dia, buat macam ni. Ni siapa dia? Orang-orang yang hati dia bersih, yang bercahaya. Dia selalu dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin.